Kisah cinta sang Cupid, Eros and Psyche. Psyche adalah salah satu dari tiga putri Raja Yunani. Kedua saudaranya cantik. Namun, kecantikan Psyche itu kayak luar biasa cantiknya. Psyche adalah manusia tercantik kala itu. Kecantikannya ini menarik perhatian semua orang, sehingga adik-adiknya Psyche iri padanya. Bahkan, saking ekstrimnya, sampai orang-orang dari kerajaan jauh bela-belain datang untuk ngeliat kecantikannya Psyche. Psyche pun mulai disembah seolah-olah dia adalah dewi. Persembahan dan juga upeti yang tadinya dipersembahkan ke Aphrodite beralih ke Psyche. Aphrodite loh ya, sang dewi kecantikan, kalah cantik sama Psyche. Sang dewi pun marah dan memutuskan untuk menghukum Psyche karena dianggap berkhianat. Dia memerintahkan putranya, Eros, sang Cupid, untuk memanah Psyche, membuat Psyche jatuh cinta dengan makhluk buruk rupa. Pada malam hari, Eros menyelinap ke kamar sang putri ketika Psyche sedang tertidur. Eros pun mengarahkan panahnya kepada sang putri. Panah emas itu merupakan senjata yang mukhtahir, tiada duanya. Siapapun orang, bahkan dewa yang terkena panah itu nggak akan bisa mengelak, pasti langsung jatuh cinta. Saat Eros ngeliat Psyche, dia langsung mikir, wow, cantik banget, pantesan nyokap gue, Aphrodite, sampai segitu irinya sama seorang manusia. Ternyata emang dia benar-benar cantik. Tiba-tiba Psyche mengubah posisi tidurnya, kayak bergerak gitu. Hal ini membuat Eros kaget. Dia gak sengaja nembakin panahnya ke dirinya sendiri. Pokoknya entah gimana caranya, panahnya tuh kena ke dirinya sendiri. Dan seketika dia langsung jatuh cinta sama Psyche. Karena cintanya ini membuat dia gak tega melanjutkan misinya. Karena dia gak mau menyakiti perempuan yang dicintainya ini. Namun Aphrodite gak terima, dia tetap harus menyakiti Psyche. Dia tetap harus menghukum pengkhianatan Psyche. Jadi hukumannya adalah, terlepas dari kecantikannya yang sangat luar biasa, Psyche ini gak bakalan laku, gak bakal ada satupun pemuda yang mau sama Psyche. Beberapa waktu setelahnya, saudari-saudari perempuannya ini udah menikah, cuman Psyche yang belum. Tetap single, jomblo. Nah, kedua saudaranya ini bilang, "Psyche, Psyche, kamu tuh ya udah paling cantik, tapi kamu gak laku-laku. Sedangkan lihat kita udah laku, udah dapet suami yang oke, bangsawan, terbaik." Sang raja yang merupakan ayah dari Psyche udah pusing banget sama kondisi anaknya. Dan dia memutuskan untuk pergi ke kuil untuk bertemu Oracle. Oracle of Delphi, untuk menemukan jawaban. Melalui oracle tersebut, Dewa Apollo mengatakan demikian. "Putrimu akan menikah dan menemukan kebahagiaan. Asalkan dia harus ditinggalkan di jurang dengan baju pengantin. Ini adalah tempat di mana dia akan dikirim ke makhluk mengerikan yang akan menjadi penyebab kematiannya." Tahu nggak makhluk mengerikan yang dimaksud Apollo siapa? Tidak lain tidak bukan adalah Eros. Kenapa Eros ganteng begitu dibilang makhluk mengerikan? Karena Apollo sangat membenci Eros. Awalnya raja ragu-ragu. Malah dia gak mau sama sekali, karena ya dia bisa kehilangan putrinya gitu loh. Siapa yang mau putri kesayangannya ditinggalin di jurang pakai baju pengantin buat mati, buat dinikahin sama monster mengerikan? Kan gak ada yang mau kan. Tapi karena dibujuk sama saudari-saudarinya Psyche yang jealous sama si Psyche, yang dari dulu iri sama kecantikannya Psyche, akhirnya sang raja memutuskan untuk melakukan hal itu karena dia takut ini menjadi kutukan yang lebih berat yang akan menimpa kerajaannya. Kemudian sang putri pun dibawa ke tepian jurang pakai baju pengantin dengan pawai, pokoknya komplit gitu. Tapi bukan seperti pesta pernikahan, malah jatuhnya jadi kayak pesta pemakaman. Psyche ngerespon tangisan ayahnya. Dia bilang gini, "Kenapa kau menyesali keberuntunganku? Belum lama ini kau bangga melihatku disembah sebagai dewi, dan meskipun kau sadar kalau ini keterlaluan,
tapi sekarang kau bawa aku ke jurang dan menyerahkan aku kepada nasib menyedihkanku. Begitulah Psyche ditinggalkan di dekat jurang. Pri, atau angin yang merupakan dewa Zephyrus, juga dikenal sebagai angin barat, kemudian membawa sang putri ke istana di atas awan, Castle on a Cloud, di mana Psyche akhirnya akan bertemu dengan suami yang dijanjikan kepadanya. Ketika sampai, tempat itu sangat mewah, berlapis emas dan juga perak. Istana itu juga memiliki taman-taman yang sangat indah, jenis tanaman yang bahkan tidak bisa dipelihara oleh tukang kebun yang paling hebat sekalipun di dunia. Psyche yang sedang terpesona dengan keindahan itu mendengar suara yang berbicara kepadanya. Nona, semua yang Anda lihat sekarang adalah milik Anda, dan kami dapat memberikan apapun yang Anda inginkan. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Tapi gadis muda itu langsung sadar kalau ternyata itu adalah pelayan-pelayan yang tidak terlihat di sekitarnya. Mereka melayani dia mandi, makan, menyanyikan lagu-lagu indah, dan mereka memberitahu kepada Psyche bahwa suaminya hanya akan muncul di malam hari. Ketika malam tiba, Psyche yang ketakutan duduk menunggu suaminya datang. Ruangan kamar Psyche itu sangat gelap, mutlak, gak bisa melihat apapun. Gadis itu merasakan kehadiran suaminya di ruangan itu dan tidak seperti apa yang dia harapkan. Dia diperlakukan dengan cinta dan kasih sayang. Setiap malam, Psyche dikunjungi oleh suaminya dan bersamanya dia menikmati malam-malam penuh cinta dan kesenangan. Tapi ketika fajar, suaminya pergi. Dalam suatu malam, Psyche bertanya, "Suamiku, kenapa kamu selalu bersembunyi di balik bayang-bayang? Saya ingin tahu wujudmu." Jawab Eros, "Bukankah cinta antara kita saja cukup? Yang saya minta hanyalah kamu jangan mencoba untuk melihat wajah saya, karena di dalam kegelapan kita setara." Psyche memutuskan untuk mewujudkan keinginan suaminya dan tidak pernah menyinggung hal itu lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, Psyche mulai merindukan keluarganya dan dia meminta satu hal kepada suaminya. "Suamiku, aku sangat merindukan keluargaku. Mereka mengira aku sudah mati. Aku mohon kamu mengizinkan aku untuk mengunjungi mereka." Eros menyetujui permintaannya. Karena menurutnya, kalau Psyche kembali setelah diizinkan pergi, itu tanda bahwa Psyche benar-benar cinta sejatinya. Setelah Psyche kembali, dia ketemu dengan kedua saudarinya. Psyche pun udah parlente. Dia dihiasi oleh perhiasan yang sangat indah. Bahkan dia bisa dibilang lebih indah dari antara para ratu yang ada di dunia. Kakak-kakak perempuannya ini setelah diceritain semuanya sama Psyche, mereka tidak percaya. Mereka pikir Psyche itu ngada-ngada. Mereka bilang, "Saudari kita cenderung membesar-besarkan semua yang dia katakan. Aku tidak percaya bahwa semua yang dia sebutkan itu luar biasa." Kata Psyche, "Kamu tidak perlu percaya padaku. Ayo, dan kamu akan melihatnya dengan matamu sendiri." Dan Zephyrus, sang angin barat, membawa Psyche beserta saudari-saudarinya ke istana surgawi. Dan mereka sadar bahwa segala sesuatu yang diceritakan oleh Psyche itu benar adanya. Tapi hal ini justru malah menimbulkan iri hati yang lebih besar lagi. Dan mereka pun mengatakan, "Saya tahu semuanya terlihat indah, tapi bisakah kamu mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Oracle? Kamu menikah dengan monster dan dia akan bertanggung jawab atas kematianmu. Lakukan ini ketika kamu merasakan dia tertidur, ambil pisau, nyalakan lampu, dan potong tenggorokannya." Kakak-kakak perempuannya menghasut dia. Sebenarnya hal ini tuh menumbuhkan benih ketidakpercayaan insecure di hatinya Psyche. Malam tiba, Eros seperti biasa sudah tidur di sebelahnya. Psyche bangun, mengambil pisau, dan menyalakan lampu. Ketika dia mendekati suaminya, dia sadar kalau Eros bukanlah monster, melainkan pemuda yang sangat-sangat tampan. Ketampanannya menakjubkan. Dia gak percaya sama apa yang dilihatnya, dia mendekati Eros, dia perhatikan baik-baik, gak mungkin manusia bisa berwujud seperti ini. Dia pasti dewa.
Nah, dari lampu yang dia pegang, jatuhlah setetes minyak ke badan Eros. Eros pun bangun dan kaget banget ngelihat Saiki lagi bawa pisau. Bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Inikah caramu membalas cintaku? Mengira aku monster dan ingin memotong leherku? Maafkan aku, cintaku. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan, tapi kita bisa memperbaikinya. Aku hanya minta satu hal padamu dan kamu tidak bisa melakukannya. Mulai sekarang, jangan pernah melihatku lagi. Kemudian Eros terbang keluar jendela. Saiki ikut melompat keluar jendela mencoba menangkap Eros tapi nggak ketangkep dan Saiki pun jatuh. Lukanya sih nggak seberapa, tapi hatinya hancur. Saudari-saudarinya dengar kabar kalau Saiki mau pulang. Mereka pengen nih pas Saiki pulang, mereka yang ke Istana Surgawi, mereka yang tinggal di situ. Tapi Zephyrus, sang angin barat, menepis mereka sehingga mereka jatuh ke jurang. Patah hati, Saiki memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada Dewi Demeter. Tapi selama bersama dengan Demeter, dia tidak pernah sekalipun melupakan Eros. Ketika di kuil Demeter, dia melakukan segala sesuatu hal yang dia bisa lakuin cuman buat ngelupain Eros. Tapi tetap aja dia nggak bisa ngelupain Eros. Dewi Demeter pun iba. Jangan iba, harus pengen nolong. Jadi Demeter kasihan kan sama Saiki, dia pengen membantuin si Saiki. Saya merasakan belas kasihan atas rasa sakit kamu, dan karenanya saya memberikan kamu saran ini. Kunjungilah kuil Aphrodite dan minta maaflah, membungkuklah dengan rendah hati, dan mungkin kamu akan meredam amarah sang dewi. Siapa tahu mungkin kamu bahkan akan merebut kembali cintamu. Saiki pun pergi ke kuil cinta. Gadis muda itu disambut dengan Aphrodite dengan sambutan yang sangat tidak ramah. Aku bersedia melakukan apa saja untuk setidaknya memiliki satu kesempatan untuk mendapatkan pengampunanmu dan merebut kembali cintaku. Jawab Aphrodite yang paling kurang ajar dalam ketidaksetiaan semua makhluk di negeri ini. Sekarang ingin menjadi pelayanku? Jangan pikir saya bisa mengampuni kamu begitu aja. Setelah mencuri upeti saya dan menyakiti anak saya, kamu harus tahu, untuk membersihkan dosa-dosa kamu itu akan sangat menyakitkan. Dan kamu harus menjalani pekerjaan yang paling sulit yang bisa membahayakan hidupmu. Nah, sebagai tugas pertama, Saiki harus mendatangi lumbung dan tugasnya adalah memisahkan biji-bijian dari banyak banget jenis biji-bijian. Harus dipisahin sesuai jenisnya gitu, satu-satu. Gak kelar-kelar tuh kayaknya. Sekelas Hercules aja kayaknya males ya dikasih tugas kayak gitu. Eros belum move on juga sih. Dia tuh kayak diem-diem merhatiin Saiki. Dia ngeliat dari kejauhan, ngumpet-ngumpet, dan dia diem-diem bantuin Saiki. Gadis muda itu pun berhasil menyelesaikan tugasnya dalam waktu singkat karena udah dibantuin sama Eros. Aphrodite marah dengan kecepatan Saiki itu, dan dia memutuskan untuk menugaskan Saiki pada tugas yang lebih berbahaya selanjutnya. Dia menyuruh Saiki untuk mengambil bulu domba emas yang sangat berbahaya. Ini beda ya sama bulu domba emas yang ada di Jason and Argonauts. Ini Saiki harus menyukur bulu domba emas ini sendiri. Dengan saran dari Dewa Sungai, Saiki pun berhasil menyukur bulu domba emas tanpa diserang. Kemudian Aphrodite memberikan tugas lainnya. Dia nyuruh Saiki untuk meminta air dari sungai Styx yang terdapat di puncak gunung. Tugas itu nggak mungkin banget dikerjakan oleh Saiki, tapi dia dibantu oleh Zeus. Zeus memerintahkan Raja Wali untuk mengambil air yang ada di puncak gunung itu dan memberikannya kepada Saiki sehingga tugas itu mudah dan cepat terselesaikan. Aku tahu kamu telah menyelesaikan tugas-tugas ini. Terima kasih atas iba para dewa. Tapi yang berikutnya, ini adalah tugas yang hanya kamu yang bisa membayarnya. Kerepotan yang kau buat telah mengikis kecantikanku. Jadi aku memerintahkanmu untuk pergi ke kerajaan Hades dan meminta Ratu Persephone untuk mengisi kotak ini dengan kecantikan untuk mengembalikan kemegahanku. Dengan itu, kamu akan memiliki pengampunan dan berkat dariku untuk bersatu kembali dengan putraku. Saiki tahu ajalnya udah dekat
karena nggak ada cara lain untuk ke kerajaannya Hades alias Underworld kalau dia nggak meninggal. Ketika dia udah siap melompat dari atas menara, dia pun mendengar suara. Ada cara lain. Aku akan memberitahu kamu rute dan bagaimana kamu dapat mengatasi rintangan yang dikenal sebagai Charon, sang tukang perahu, dan Cerberus, anjing berkepala tiga. Tapi ketika kamu kembali, jangan pernah membuka kotak itu dalam situasi apapun. Kemudian Saiki pun turun melalui sebuah gua dan mencapai tepi Acheron di dunia bawah Underworld. Dia memberikan 2 koin kepada Charon, sang tukang perahu. Ini ada di seriesnya Percy Jackson, kalau kalian perhatiin. Dia memberitahu Charon, saya melayani Dewi Aphrodite, dan saya sudah janjian dengan Ratu Persephone yang sedang menunggu saya. Dia menyeberangi sungai orang mati itu untuk bertemu dengan Hades. Setelah tatap muka dengan Persephone, Psyche pun berkata, saya di sini atas permintaan Aphrodite yang meminta Anda untuk mengisi kotak ini dengan sedikit kecantikan Anda, sehingga ia dapat mengembalikan kecantikannya. Kemudian Persephone pun mengisi kotak itu dengan sedikit kecantikannya dan memang kotak itu terasa lebih berat. Psyche pun siap untuk kembali. Ketika itu dia bertemu dengan Cerberus, sang anjing berkepala tiga, penjaga neraka. Namun, Psyche membawa roti gandum yang sudah diolesi dengan madu dan obat tidur. Jadi ketika Cerberus makan roti itu, dia pun tertidur dan Psyche pun bisa melewati Cerberus. Ketika sang tukang perahu membawanya kembali, dia ngaca di permukaan air dari sungai itu dan dia ngelihat, wah, gila, dengan upaya yang keras dari sekian tahun ini, kok gue jadi lelah banget, jadi jelek banget mukanya, jadi gak keurus deh, pokoknya udah gak secantik dulu gitu. Ketika dia naik ke permukaan, Psyche pun berpikir, kotak ini hampir penuh dengan kecantikan. Gak ada salahnya ngambil sedikit, dan ketika aku sudah kembali ke cintaku, aku bisa tetap cantik seperti dulu. Psyche pun membuka kotak itu dan kabut hitam menyelinap keluar. Ketika Psyche bernafas dalam kabut ini, nyawanya keluar dari tubuhnya. Sadar apa yang terjadi, Eros buru-buru menghampiri Psyche dan dia tahu bahwa dia hampir kehilangan cintanya. Tubuh Psyche udah kedinginan seperti mayat dan ada Thanatos, personifikasi kematian, berdiri di samping Psyche. Dengan kekuatannya, Eros berusaha menghapus kabut hitam itu dari tubuh Psyche dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Psyche pun terbangun di pelukan Eros dan bilang, cintaku, aku sekarang tahu bahwa aku bisa menatap matamu tanpa resiko kehilangan dirimu. Dan pasangan itu saling. Eros menyarankan kepada Psyche untuk menyelesaikan misinya dan mengembalikan kotak itu ke Aphrodite. Sementara itu, Eros pergi ke Olympus. Dia minta tolong kepada Zeus untuk bantuin ngomong ke Aphrodite supaya Aphrodite ngerestuin dia dengan Psyche. Psyche pun dibawa ke Gunung Olympus, tempat kehidupan para dewa. Dan di sana dia disambut oleh para dewa dan juga Zeus. Dan dia ditawari nectar and ambrosia oleh Zeus, yaitu unsur-unsur yang jika dimakan dia akan menjadi abadi. Udah bukan mortal, udah bukan manusia biasa lagi, melainkan menjadi setara dengan dewa. Ambrosia kayak di The Sims, nectar kayak di game RPG. Dan karena dia sudah mengkonsumsi unsur-unsur keabadian itu, dia pun diakui oleh para dewa. Psyche, kamu telah menempuh jalan yang luar biasa, tapi pada akhirnya kamu berhasil menyelesaikan perjalananmu. Sekarang kamu abadi dan bebas dari rintangan yang diciptakan oleh ketidaktahuan. Dan ikatan yang mengikat kamu dan suamimu tidak akan pernah putus, dan cinta yang kamu miliki ini akan bertahan sepanjang masa, selama-lamanya, alias kekal. Hadne, anak dewa, yaitu keturunan Psyche dan juga Eros lahir. Dan cinta mereka kekal abadi.
Ini baru namanya Happily Ever After. Itulah kisah cinta sang dewa cinta, Eros Cupid, dengan manusia biasa yang luar biasa cantiknya, putri raja sih, Psyche. Ini lebih dreamy, lebih halu daripada Disney, karena cinta mereka kekal abadi dan mereka bersama-sama selamanya gitu. So sweet sih. Sebenarnya selain Hades and Persephone, ini adalah salah satu cerita cinta di mitologi Yunani yang aku suka. I personally love Eros and Psyche. Kalau kalian sering lihat foto kayak gini nih, Cupid kecil cowok sama Cupid kecil cewek, nah ini adalah personifikasi dari Eros dan juga Psyche. Gitu. Apakah kalian punya versi lain? Atau kalian suka juga dengan pasangan ini dan cerita ini? Meskipun agak-agak terlalu halu ya bun. Tapi, well, that's all for today. Nantikan cerita-cerita seru lainnya only on Geekrealia. Sampai ketemu lagi. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye!